menghadiri kegiatan dari undangan PUPR mewakili Pak KJ Pratono. Juga konsep hari ini adalah bersih dan sehat bersama Ciliwung. Bagaimana masyarakat mengedukasi masyarakat mencintai sungai. Sungai itu bukan tempat buang sampah, tapi tempat destinasi. Makanya ada kegiatan POTSI di sini, jadi Gayung Indonesia, supaya masyarakat bisa bersahabat dengan sungai. Selama ini kan sungai dianggap buat pembuangan sampah, itu yang salah sekali. Kegiatan hari ini samping bersih-bersih, juga memberikan sosialisasi, edukasi masyarakat, agar sungai kita dijaga dengan baik, dengan bersih. Jangan sampai di sungai ataupun di bantaran sungai membuang sampah. Ketika ada hujan deras, mendorong sampahnya, terjadilah banjir, mampet, dan sebagainya. Timur banyak ya, ada anggota kita kurang lebih ada mungkin dari timur sekitar 100 orang, dari SDA, LH, gabungan, dan juga selatan. Karena gabungan selatan ini perbatasan, ini masuk ke Kelurahan Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, sana masuk ke Kecamatan Pancoran, kelurahannya Ciliwitan dan Cawang. Ada imbauan Pak untuk masyarakat? Imbauannya untuk masyarakat tadi saya sampaikan, di samping kita aktivitas membersihkan sungai, memberikan contoh pada masyarakat yang baik, sungai ini dibuat menjadi destinasi, bukan lagi pembuangan sampah. Sayangi sungai kita, rawat sungai kita. Karena pemerintah nggak bisa bekerja sendiri, harus bersama masyarakat.